Ibu, silakan duduk Ibu di sini. Oh, enggak. Apa ini Ibu harus duduk? Ya, baik. Nah, kita perkenalkan diri dulu ya, Bu. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Nia. Ibu Nia. Oke. Okay. Ibu Nia, tolong bantu saya sebentar di sini. Itu pesawatnya boleh taruh di bawah enggak apa-apa, Bu? Oke. Ya, baik. Sekarang Reza dan Ibu Nia, sebentar lagi kita akan melakukan eksperimen yang lebih luar biasa lagi, Bu. Yaitu kalau tadi kita bereksperimen tentang pikiran yang mempengaruhi perasaan, sekarang akan kita balik, yaitu perasaan yang mempengaruhi pikiran. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari Ibu dulu ya. Ibu ya. Baik, Bu. Sekarang Bu tolong pejamkan matanya sebentar, Bu. Pejamkan matanya. Enggak, tidak akan dihipnotis, tidak akan ada yang apa-apa. Ibu hanya pejamkan matanya, santai saja, Bu, relax. Baik, Bu, sambil mendengarkan lagu ini, Bu, Ibu coba pikirkan perasaan-perasaan yang menyenangkan buat Ibu. Mungkin Ibu bisa memikirkan anak-anak Ibu yang sedang tertawa. Ibu bisa memikirkan keluarga yang di rumah yang sedang menanti kepulangan Ibu. Atau mungkin Ibu bisa memikirkan segala sesuatu yang indah yang pernah Ibu rasakan. Mungkin ketika saat Ibu masih muda, Ibu sedang pergi bersama teman-teman Ibu atau sebagainya. Pikirkan Ibu bahwa itu menjadi sangat nyata sekarang. Hadirkan perasaan senang tersebut sekarang. Oke, Bu, baik, buka matanya, Bu, buka matanya dan beri tepuk tangan, Bu, untuk Ibu Nia. Bagus sekali, luar biasa. Nah, oke, sekarang kita ke Reza. Reza, baik, Reza, sekarang saya minta kamu juga untuk memejamkan mata, Reza. Oke, bagus. Reza, ini akan sedikit lebih berat dan ini akan sedikit lebih sulit. Karena kamu di sini harus memikirkan hal-hal menyedihkan yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Pikirkan itu, rasakan itu, Reza. Pikirkan kembali kejadian saat mungkin Anda ditolak oleh teman Anda. Atau mungkin Anda diputusin pacar Anda yang Anda sayangi. Atau kembali rasa sakit itu, Reza. Memang sakit dan sulit, tapi ayo bawa gali lebih dalam lagi. Bawa perasaan sedih itu meresap sekarang di hati kamu. Rasakan pedihnya sakitnya ditolak. Rasakan dan lebih sedih. Ini memang berat, tapi rasakan itu, kepedihan itu, rasakan. Baik, buka matanya Reza, buka matanya dan beri tepuk tangan untuk Reza, karena ini susah sekali. Untuk memikirkan hal yang menyedihkan itu sangat sulit sekali. Baik, segini. Mungkin dari tadi pada bingung ya, ini saya bawa apaan sih? Nggak jelas ini karton-karton. Sebenarnya begini, nanti kalian berdua di sini, Ibu dan juga Reza, akan memilih karton-karton ini secara bergantian. Namun, Anda tidak harus tahu apa yang ada di belakang sini. Anda cukup memilihnya menggunakan perasaan Anda berdua tadi. Ya, nanti Ibu kalau misalkan menurut Ibu ini Ibu mau, Ibu boleh ambil. Tapi kalau Ibu tidak mau, nanti saya akan buat. Jelas, Bu? Jelas ya, Reza ya? Oke, baik. Sekarang saya akan mulai untuk mempercepat. Saya akan mic off mungkin. Lebih percepat lagi, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Reza dan Ibu Nia. Bagus. Ibu Nia dan Ibu Reza yang sudah menyelesaikan pemilihan tadi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda semua sebenarnya apa sih isi di balik karton ini. Baik, sebenarnya isi di balik karton ini adalah sebuah gambar-gambar yang terdiri dari
dua buah macam tipe seperti yang ini. Inilah adalah gambar-gambar yang menunjukkan ekspresi senang. Lalu ada juga gambar-gambar yang seperti ini yang menunjukkan ekspresi sedih. Dan ini semua dalam posisi yang acak. Oke. Dan tadi saya meminta Reza dan Ibu Nia untuk memikirkan sebuah perasaan, sehingga perasaan tersebut mempengaruhi pikiran mereka untuk menentukan sesuatu yang mereka pilih. Kalau eksperimen ini berhasil, maka tadi Ibu Nia yang memikirkan hal-hal yang menyenangkan akan mendapatkan gambar-gambar yang positif. Dan kalau ini benar semua, maka beri tepuk tangan yang keras untuk Ibu Nia. Siap? Baik, Ibu Nia tolong dibuka satu persatu bu gambarnya. Oke, gambar anak kecil tersenyum. Lanjut bu, lebih cepat lanjut. Ada gambar yang, ada gambar yang sedih. Baik, ada gambar yang menyenangkan lagi. Terus, ada gambar yang menyenangkan lagi, lanjut ibu. Ada gambar orang tertawa, lanjut. Dan juga ada gambar orang tersenyum. Maka beri tepuk tangan untuk Ibu Nia yang luar biasa di sini. Baik, nah sekarang kita untuk ke Mas Reza. Mas Reza, silakan Mas Reza di. Kalau ini berhasil harusnya, ini ada yang senang sedikit. Mungkin tidak kurang konsentrasi ya. Oke, ada yang sedih, dapat yang sedih satu. Baik, dibuka lagi, lanjut. Gambar sedih lagi, dan terakhir kalau ini benar sedih, maka beri tepuk tangan untuk Mas Reza di sini. Ibu Nia, khusus untuk Ibu Nia, saya masih punya spesial tambahan gini ya. Sebentar. Gini Ibu Nia, tadi kan ini udah memilih gambar-gambar ya. Mungkin tadi Ibu Nia agak sedikit tegang kali di depannya. Tegang. Iya. Santai aja Ibu Nia. Bentar ya. Baik. Bu, di sini saya masih memiliki gambar-gambar, Bu. Kira-kira kalau dari gambar ini Ibu mau memilih yang mana, Bu? Pilihkan dua kepada saya. Yang mana? Yang ini dua. Yang itu dua aja, yang ini gak mau ya? Oke, saya buka. Oke, Bu, kalau dari dua gambar tersebut boleh kasih saya satu yang mana? Yang ini yang dikasih. Oke, berarti Ibu pilih gambar tersebut ya, Bu? Betul? Boleh diperlihatkan ke penonton terlebih dahulu? Oke, Bu, ada alasan tertentu gak kenapa memilih gambar tersebut? Karena saya senang menyayangi cucu dan anak-anak saya. Oh, luar biasa sekali, Bu Nia sangat menyayangi cucunya. Ibu boleh berdiri, Bu? Ya oke, terima kasih ya Bu ya, sudah memberikan sebuah gambar untuk saya. Ibu silakan duduk kembali, beri tepuk tangan untuk Ibu Nia sekali lagi. Baik. Nah, mungkin dari tadi Anda semua penasaran apa yang masih ada di belakang sini. Baik, di belakang sini saya mempunyai sebuah gambar. Kalau kita lihat bersama-sama, ini adalah sebuah gambar atau sebuah gambaran hasil dari pikiran manusia yang hanya memikirkan egonya tanpa memikirkan perasaannya. Lihat, di sini ada kota yang sedang berperang, di mana kehancuran dan kesedihan melanda kota tersebut. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya perasaan tersebut. Dan ini adalah hasil atau pola dari tingkah laku dan ego manusia. Namun, seandainya mereka mau menggunakan perasaan mereka, seperti gambar ini, seperti anak kecil yang mau menyampaikan ketulusannya lewat senyuman, dan mau menggunakan hatinya secara tulus, maka hasilnya adalah, lihat, anak kecil ini akan mampu mengubah segala sesuatu yang negatif menjadi lebih baik, karena ia mau menggunakan pikiran dan juga perasaannya. Pesan saya pada pertunjukan siang hari ini adalah, ketika kita mau menentukan sesuatu, maka gunakanlah pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan kita memberikan dampak kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang di sekitar kita semuanya. Nama saya Darius Bru, sekian dan terima kasih. Yeay, tolong tahu buat Darius Bru. Mangga komentarnya. Darius. Ya. Lumayan mental ya. Betul. Oh ya. Tahu saya memang bermain mental ini beda ya dengan main klasik, karena kalau kita main yang lain itu adalah skill yang dibutuhkan. Kalau di sini salah satunya selain triknya itu sendiri dibutuhkan speaking yang bagus ya. Yeah. Nah buat saya Darius sudah cukup bagus kemampuan speakingnya ya. Terima kasih. Ada untuk bermain mental sendiri juga kita juga harus menguasai ilmu lain seperti ilmu psikologi ya. Dan juga saya juga lihat Darius juga cukup menguasai seperti premisnya, misalnya pikiran mempengaruhi perasaan dan ingin membuktikan bahwa perasaan bisa juga mempengaruhi pikiran. Jadi di sini juga ketahuan bahwa Darius
selain menguasai sulap juga menguasai ilmu-ilmu yang lain ya. Memang dibutuhkan orang seorang mentalis. Dan juga saya lihat cuma karena memang ini banyak berbicara ya, kadang-kadang kita juga mesti menjaga ritme. Cuma tadi saya lihat sedikit di tengah-tengah tuh agak dragging gitu, agak lama gitu. Jadi karena kurang apa ya, kurang naik turun ininya. Tapi secara keseluruhan sih udah bagus gitu ya, kickernya juga udah bagus. Buat saya Darius memang ya lumayan lah bagus. Dan saya percaya Darius sebentar lagi juga akan menjadi seorang mentalis. Yeay!